dan rupang ini sebenarnya merupakan replika dari rupang candi rupang yang terdapat di Candi Plaza. Oh, sama yang di Candi Plaza ya, Pak ya? Betul. Itu ya, berbeda ya. Suasana nusantaranya tampak indah sekali ya. Ya, memang jadi kita memang sengaja memilih rupang yang bernuansakan nusantara. Itu udah banyak tulisan apa kok? Bisa lihat kok. Bisa, silakan ayo kita berkunjung ke area sana. Jadi ini adalah nama-nama para donatur yang berdana untuk menggunakan cicilan lahan maupun renovasi bangunan pada kawasan Jakarta. Wow, luar biasa ya. Maha Amudo Dana ini buat para donatur yang telah bermurah hati memberikan dana dan mendukung pemutaran Moda Dharma di Nusantara. Ya, kita ikut bermujita cita atas kemurahan hati mereka. Lewat mereka, ada Tara Center yang baru ini bisa terwujud. Kanan kiri nanti bakal ada lagi nggak nih kok? Kayak begini atau ini aja ya? Ya, jelas bahkan ada karena donatur yang ikut berdana itu jumlahnya juga semakin bertambah, sehingga kami dari pengurus Yayasan Area Tara Nusantara memutuskan untuk menambah area di mana kita bisa menambahkan nama-nama donatur di area kanan maupun kiri. Sangat asri ya tamannya ya. Terima kasih, Ci. Jadi kita pengen duduk-duduk menikmatin rumah bersama. Silakan. Kita. Waduh, di sini juga sangat bagus sekali, teman-teman. Tampak gambar kupu-kupu, capung, semua yang melambangkan kita para murid dari Buddha Sakyamuni yang datang untuk mempelajari ajaran Dharma lebih lanjut. Dan ketika kita mulai mau memasuki Dharma Sala Utama, kita disambut oleh satu pintu yang diukir dengan sangat indah, dengan ukiran Kasta Manggala yang merupakan persembahan yang luar biasa kepada para Buddha dan Bodhisattva. Mari kita masuk. Di sini tampak sangat nyaman, relax. Saya hidupkan dulu ya lampunya biar kelihatan nyaman. Lampu. Saya hidupkan dulu. Banyak sekali lampunya. Dan di sini juga disediakan proyektor ya, teman-teman ya. Mungkin proyektor ini belum kelihatan, tapi di sini ada satu set proyektor yang bisa naik turun secara otomatis. Full. Bisa full. Ya, stop. Nah, di sini juga ada upang dari yang merupakan donasi dari para donatur setia dari Area Tara Nusantara yang telah banyak berkontribusi kepada kepastian operasional dari Area Tara Nusantara, sekaligus juga memastikan supaya kita bisa dengan lancar membayar cicilan lahan untuk pembangunan center ini. Anumodana untuk para donatur. Tampak berbagai macam rupa, ada Manjushri, ada Vajrasattva, ada Guru Padmasambhava, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Baisajaguru, dan berbagai macam rupa lainnya.